kambing sanen sebelum diperah dibersihkan dulu dengan air hangat agar steril bagian yang apa ya, pentil susunya. Ini sudah kambing yang ketiga, sudah hampir 1 liter lebih udah tuh. Ini atasnya busa ini. Berbusa ini, busa ya. Aslinya susu paling kurang 600 ml kan. Memang dibuang. Busa sih, usaha dari BUMDES di Desa Kalikesur, Kecamatan Kedumbanteng, Kabupaten Banyumas, dengan usaha kambing perah jenis sanen. Hasilnya luar biasa. Ini apa namanya, perahan yang ketiga. Total hampir 1 liter nih. Ini kalau habis diperah tahu rumahnya sendiri tuh pulang. Ini yang pejantan. Pejantan. Ini yang betina yang tadi diperah, kambing pertama, kambing kedua. Ini kambing ketiga. Dan ini kambing keempat. Mencapai 1 liter lebih. Tanakan kambing sanen ada paduan dengan Jawa Randu ini. Ini rumput pacong yang dinilai paling bergizi dibanding jenis lainnya, ada odot. Dijual juga bibitnya. Ini kebun rumputnya. Ada odot. Ini cukup luas. Oh, sebelah sana yang paling jauh ada pakcong. Ya, kita coba lihat ya pakcongnya. Ini pakcong. Gizi dari pakcong lebih tinggi dari odot ya. Itu yang pakcong. Ini odot. Odot padu. Jadi ini adalah usaha dari BUMDES Desa Kalikesur, Kecamatan Kedumbanteng, Kabupaten Banyumas, yaitu budidaya kambing perah sebagai unit usaha BUMDES. Jenisnya yang diperah itu adalah jenis sanen yang barunya dari Swiss atau dari Australia. Ini bangunan kandangnya cukup luas. Yang belum di usahakan adalah pengolahan limbahnya yang menjadi apa, gas metana ya, bisa untuk biomasa ya, bisa untuk meringankan beli gas. Sebetulnya bisa diolah juga untuk lampu listrik gitu. Luar biasa. Ini usaha BUMDES Kalikesur. Bersama kami Ipkindo Banyumas Ngapak, liputan dari BUMDES Kalikesur, Kecamatan Kedumbanteng, Kabupaten Banyumas.
Terima kasih kepada pemirsa. Jangan lupa subscribe, like, dan komennya.